aku masih tahu. Sore, halo Kak Elopa, saya Cindy Amelia Safira, Cindy Sapa Fira yang sedang viral yang katanya mirip Lesti. Semoga kita semua senantiasa sehat ya. Fira malah nggak tahu Kak, karena Fira nggak punya HP Android, jadi yang ngasih tahu itu keluarga sama masyarakat-masyarakat viral gitu. Kalau suami sih dikit, kalau malah orang-orang dekat ini kayaknya paling kalau kakak-kakak itu memang bilang mirip, tapi kalau untuk suami dikit gitu katanya, paling matanya gitu, sama giginya ada dikit gitu. Kalau apa justru orang lain lebih banyak bilang mirip sih. Orang yang pertama itu udah dari dulu, kakak sama abang ipar nomor 2, baru kakak-kakak, karena kami kan 5 bersaudara, tapi yang lebih antusias abang ipar nomor 2, malah kalau misalnya tah nyanyi atau lagi ketawa-ketawa video kan, masukkan di YouTube, mana tahu bisa viral, itu udah dari dulu sebenarnya, cuman mungkin baru bisa waktu nikah kemarin gitu. Pertama kali itu udah lama Kak, dari SMP dulu udah dibilang, dari umur 14 jalan ke 15 tahun udah dibilang inilah kembaran Lesti, 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 itu udah banyak. Jadi kayaknya enggak mirip, sedikit aja gitu, kayaknya masih banyak yang lebih mirip, cuman orang ini bilang ini mirip ini gitu. Seperti cuman kagetnya enggak karena mirip Lesti, orang itu nengok gitu kan, kirain make up-nya yang jelek atau gimana, rupanya orang ini ngomong ini mirip Lesti ya, pangling gitu, udah nggak pakai make up mirip, ini pakai make up tambah mirip katanya gitu. Katanya sih ya alhamdulillah, ini berarti rezeki, kalau memang nanti rezekinya ketemu Mbak Lesti berarti bisa berangkat ke Jakarta, kalau misalnya belum rezekinya ya mungkin viral gitu. Yang penting bisa dikenal banyak orang. Kalau misalnya kemana-mana kan sekarang, oh ini yang mirip Lesti, jadi banyak dikenal orang. Sering diajak foto, sering diajak buat video, sering dipeluk-peluk, itu sering udahan. Sekarang udah alhamdulillah sering banyak. Iya, kayak yang hari itu lagi viral, kami tuh lagi jalan-jalan, memang pengen nyari buah nagar, itu jajan tingkat nagar. Abang-abang sih memang, kami gak tahu kalau direkam, cuman kakak ini yang mirip Lesti itu ya, kami cuman ketawa ya, gak gitu, rupanya di videoin itu, makanya kemarin baru nengok itu yang viral lagi gitu, makanya ekspresinya jelek-jelek semua. Mama kan ada dapat bantuan di kecamatan. Kebetulan Mama lagi sakit, saya mewakili. Itu udah pakai masker, udah pakai bajunya itu udah beda jilbab itu. Pokoknya begitu pertama masuk, Lesti, padahal pakai masker. Pertama langkah udah bilang, ini Lesti, nggak tahu tahunya dari mana, nggak tahu tahu nampaknya di mana juga. Ini Lesti, udah itu setelah menyerahkan formulir pendaftaran punya Mama. Itu ditunda, nggak boleh, namanya itu ditaruh paling akhir. Kira pergi sama kakak ipar, punya kakak ipar ini padahal kami sama nyerahinnya, kakak ipar udah ngambil bantuannya, Fira itu terakhir, jadi nungguin satu desa lagi sampai siap, dipaksa nyanyi, buat video, foto bareng, kalau nggak boleh, betul-betul nggak dikeluarin bantuannya itu. Sampai orang-orang pada ketawa, nenek-nenek pun yang gak ada giginya ketawa. Orang ini minta video. Cuman sebelum video kan memang kita jarang pakai lipstick, itu kan jarang. Itu dipakein lipstick, betul-betul punya orang itu dipakekan untuk buat video, untuk foto. Foto itu langsung foto bersama sama orang Dina. Langsung diajak bersama, udah kayak Ibu Bayangkari datang ke wilayah desa. Pergi ke toko, mau beli apapun, pasti harus
kalau misalnya kita kalau beli baju kan kadang ada ditawar. Ini kalau kalau nggak foto dulu atau buat video dulu nggak boleh nawar. Harus harga tinggi. Harus gitu. Sekarang siap beli apapun di toko itu kayak gitu. Senangnya kalau misalnya pergi ke kota viral-viral gitu. Kadang nggak kenal pun manggil gitu. Jadi banyak kenal yang kenalan. Sebenarnya kalau udah dari yang awal viral itu ketemu Mbak Lesti-nya tuh pengen gitu. Cuman kayaknya dari pihak Mbak Lesti-nya ya belum ada gitu, yang mungkin belum lihat atau misalnya belum respon gitu. Iya. Jadi ya pengen gitu. Siapa yang gak pengen ketemu artis gitu. Apalagi yang lagi masa bunga-bunganya naik, tenar-tenarnya kan lagi di masa gitu. Ya murah rezeki, sehat selalu, tetap jadi diri sendiri, nggak boleh sombong. Ya, semoga berkah itu. Semoga acaranya juga lancar sampai hari hanya sampai akhir. Ya, semoga nanti kalau udah nikah jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pengen nyanyi gitu. Coba ya. Yang dibilang mirip kalau saya bisa nyanyi bareng, bisa berdiri tatap muka itu jadinya kayak apa gitu. Jadi pengen. Mengapa tak mencoba jujur pada hati kita, kasih bawa sesungguhnya. Engkau dan aku takut berpisah. Wow, seandainya saja mau sedikit mengalah kasih pertengkaran ini. Tak mungkin ada selamanya. Tidak, Kak. Sikit-sikit hobi untuk buang-buang suntuk. Lagian abang juga pintar dia main alat musik. Sekarang ikut-ikut nyanyi sama abang. Abang juga salah satu dulu ada grup vokal di sini. Abang juga ikut nyanyi, ikut pegang alat musik, jadi ikut-ikut gitu. Kalau keinginan untuk tes depannya ada sih Kak, cuman itu tergantung rezeki. Kalau memang rezekinya pasti kesampaian, kalau misalnya enggak ya disyukuri juga, alhamdulillah enggak apa-apa. Pengen sukses ke depannya, siapa sih ya enggak pengen artis, jadi artis tuh bisa nyanyi, bisa tengok orang-orang tuh. Untuk Mbak Lesti-nya ya semoga bisa jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Harus banyak sabar, banyak ngalah. Kalau misalnya Ak Bilar yang sabar, makanya Mbak Lesti-nya yang ngalah gitu. Pokoknya masih banyak bumbu-bumbu nanti di dalamnya, masih banyak petasan yang belum meletus. Nanti itu masih banyak gitu, nanti dinikmati aja, jangan juga ambil keputusan, pokoknya tetap langgeng sampai kakek nenek.